Beratusan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengikuti swab test. Tes swab dilakukan usai meninggalnya PLT Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin. Di antara ratusan orang, terdapat 26 orang yang selama ini bekerja dekat dengan almarhum, mulai dari keluarga, ajudan, hingga para kepala dinas. Satu persatu para pegawai mengantre tes swab. 150 pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengikuti swab test di halaman Gor Gelora Delta Sidoarjo yang saat ini digunakan sebagai laboratorium PCR. Tes swab dilakukan usai meninggalnya PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifuddin. Di antara 150 orang yang mengikuti tes, terdapat 26 orang yang merupakan orang terdekat almarhum, yakni 3 anak, ajudan, sopir, juru masak hingga para kepala dinas yang sempat mengikuti kegiatan bersama PLT Bupati Sidoarjo. Dinas Kesehatan Sidoarjo juga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah dinas PLT Bupati Sidoarjo yang saat ini masih ditempati oleh keluarga almarhum Nur Ahmad Saifuddin. Kita tangkap beberapa orang yang ada kegiatan sebelum beliaunya. Ada yang kalau untuk swab diagnosa kita lakukan 2 kali. Hasil tes swab ini akan keluar 3 hari ke depan. Jika hasilnya positif, maka akan langsung diisolasi dan diberi perawatan lanjutan. Warga diimbau tertib menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan hingga menjaga jarak fisik demi kesehatan dan keselamatan tak hanya diri sendiri namun juga keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.